Nih HP-nya. Wah, di unboxing ternyata nggak bisa. Harus lebih dan kurang, baru tahu. Pos kondisi baterai habis. Dicas. Saya tes bisa nyala. Ya nggak apa-apa lah sudah. Terima kasih Shopee, pengirim, penjual yang bersangkutan di sana. Semoga baterainya, HP-nya juga awet. Gitu, rekomen untuk beli lagi. HP murah meriah. Jadi guys, ini HP beli. Terus kemarin ada sempat ada kendala karena dia bisa mati-mati sendiri. Sebenarnya dipakai nonton. Terus aku laporlah ke pihak penjual. Terus disaranin untuk retur. Dan akhirnya kalian gak usah takut kalau saya mau retur, bakalan kembali dibaikin. Dan ini sekarang alhamdulillah sih. Semoga aja awet ya, nggak ada lagi mau mati-mati lagi, nggak mati-mati sendiri. Untuk kondisi bagus semua HP-nya, dengan HP semurah ini guys, ya ampun, lumayan lah untuk anak-anak, bagus banget. Baterainya juga kuat. Yang mau
Dinyalain sih. Kak, bisa kelas. Casingnya ya? Tentang itu.
Mau oh, benar sama Bu. Salah. Jalan dia. Bu. Bu tapi apa? Dorong. Terus. Uhuy. Wah. Jadi apa? Prok. Barum. Ayo atuh, tararang. Bagus. Sini, mama buka dulu. Itu lah mama buka dulu.
itu. Jika tak ada tempatmu kembali, kalau lukamu tak aku obati, hidup hati hatimu berlari. Komplit ada jasnya, cuman apa namanya coba dibalik tadi kayak HP. Nah, bagus sih. Bismillah. Terima kasih seller toko amanah pengiriman cepat. HP murah tapi tidak murahan. Makasih.
Alhamdulillah. HP-nya nih normal banget nih. Ini bagus nih jaringan. Kok ada gitu bukanya? Unboxing HP ya, kita buka dulu nih. Ringan. Harus di cas. Ibu sama kayak Apero cuma dok.
Vivo. Sentau gitu. Iya.